Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaji Tutorial. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan sekelas info tentang adanya sistem 5G dari Telkomsel. Nah, di sini admin akan memberikan info: ada berapa sih HP yang work atau bekerja, menikmati adanya sinyal 5G. Nah, berdasar, berdasarkan menurut Mimin ada catatan baru yaitu 16 HP 5G yang kompatibel dengan jaringan 5G dari Telkomsel di band N40. Ke-16 perangkat tersebut terdiri dari di sini ya teman-teman. Perlu kalian ketahui N40 yang kompatibel dengan jaringan 5G. Nah, yang pertama yaitu Huawei Mate 40. Yang kedua iPhone 12 mini. Kemudian iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Oppo A74 5G. Oppo Reno 5 5G, Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus, Samsung Galaxy S21 Ultra, Vivo V21, Vivo X60, dan Vivo X60 Pro. Nah, di sini perlu kalian ketahui ya teman-teman 16 HP 5G yang compatible dengan jaringan 5G dari Telkomsel di band ini yaitu hanya 4 handphone saja maksudnya yaitu dalam peluncuran 5G Telkomsel menjelaskan ada 4 HP yang sudah siap menjalankan jaringan 5G mereka yang terdiri dari Oppo Reno 5 5G, Huawei Mate 40, Vivo X60 dan Vivo X60 Pro. Adapun HP 5G lain perlu menunggu update software dari vendor agar modem 5G di perangkatnya aktif. Nah, dari N40 atau HP yang sudah 5G ini ternyata disuruh menunggu update terlebih dahulu kecuali 4 HP tersebut yaitu hmm, Oppo Reno 5 5G Huawei Mate 40 Vivo X60 dan Vivo X60 Pro dan yang lainnya kita tunggu update ya teman-teman semoga info ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like comment dan subscribe